والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي يسر ولا تعسر ربي اتمم بالخير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Sadaqallahul Azim Surah An-Nahl ayat 36 juzuk 14 muka surat 271. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam Muazzin, yang berbahagia pengerusi dan seluruh ahli jawatankuasa pihak surau, yang dihormati para guru asatizah, tuan-tuan guru alim ulama, yang dikasihi para ibu, para ayah, abang-abang dan juga kakak-kakak, adik-adik. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan rasa syukur kepada Allah SWT. Diberikan kita peluang pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi, untuk sama-sama kita melaksanakan satu perintah Allah SWT, iaitu solat fardu maghrib berjemaah, yang menjadi tugasan kita, yang menjadi perkara wajib yang perlu kita laksanakan sebagai seorang hamba Allah SWT. Yang mana persoalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah ialah berkaitan solat kita. Sekiranya gaji kita banyak mana sekalipun, gaji kita puluhan ribu sekalipun, tidak mampu untuk membayar kembali solat-solat yang kita tinggal. Faham eh? Jadi tuan-tuan sekalian, gaji mana sekalipun tetapi kita gagal, tak mampu untuk membayar solat-solat yang kita sengaja tinggalkan. Jadi hutang itu perlu dibayarlah tuan-tuan sekalian. Buatlah sebanyak yang mungkin, mudah-mudahan segala perubahan dan ke arah kebaikan kita insya-Allah diberikan kita pengampunan insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kata Allah Ta'ala, dalam kebaikan kita buat, kita melaksanakan amal kebaikan, amal kebaikan, amal kebajikan, amal soleh, bukan sekadar hanya mendapat pahala, tetapi Allah Ta'ala juga akan mengampunkan segala dosa-dosa, dosa kita tuan-tuan sekalian. Jadi itulah pemurahnya Allah, Maha Pengampunnya Allah Ta'ala. Banyak kita melakukan kemungkaran, kemaksiatan, tetapi Allah masih lagi berikan kita peluang untuk berubah ke arah kebaikan. Jadi, alhamdulillah, bukan itu saja, teguhkan iman kita, tingkatkan amalan kita. Jadi nak teguhkan iman ini bukan hanya sekadar duduk sahaja, tetapi perlunya keperluan kita untuk mencari ilmu. Tak kisahlah dia budak kecil, sehinggalah dia veteran tua ke, masih lagi kita ini dalam proses pembelajaran. Okey, jadi sebelum kita meninggal ni, banyakkan ilmu kita. Mana yang dah pencen, tambahkan ilmu. Macam kalau mak saya sendirilah, lepas pencen dia ada kumpulan marhaban dia, kan? Biasa ajalah dia ada kumpulan-kumpulan mengaji Quran. Itu salah satu perkara yang baik. Mungkin zaman muda dia tidak dapat buat, tetapi Allah berikan dia peluang, Allah berikan kawan-kawannya peluang untuk berubah ke arah kebaikan. Mengenali Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, ini yang perlu kita seronok bila mana Allah berikan kita peluang untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Kebarangkalan zaman muda banyak perkara yang kita laksanakan sehingga kita terabaikan
perkara tersebut. Tapi bila Allah berikan kita peluang tersebut, jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin, tuan sekalian. Jadi tuan sekalian, kita sambung. Saya rasa bulan 1 itu tak ada kot. Dan alhamdulillah diberikan peluang bulan yang hampir-hampir nak ke Ramadan ni, diberikan saya untuk peluang untuk berkongsi seterusnya berkaitan takut kepada Allah Ta'ala. Kita buat semula, revision semula, ulang kaji semula. Yang mana tuan sekalian, takut kepada Allah berbeza dengan takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk ni fitrah lah. Kalau taman kita ni ada anjing-anjing liar, anjing-anjing buas ni, kita automatik kita akan lari. Betul kan? Takkan kita biar je duduk kat situ kan, memang kena kejar lah, kena gigit anjing. Itu beza dengan takut dengan makhluk Allah Ta'ala. Berbeza dengan takut dengan Allah Ta'ala. Semakin kita diuji oleh Allah Ta'ala, semakin kita menyebut nama Allah. Semakin kita rasa sakitnya dunia ni, dengan penipuan-penipuan dunia ni, makin kita cari Allah Ta'ala. Makin kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana yang berikan ujian adalah Allah, dan juga yang memberikan jalan penyelesaian juga adalah Allah Ta'ala. Jadi nak tak nak, kita kena pautkan, gantungkan diri kita terhadap Allah Ta'ala. Pengharapan kita kepada Allah Ta'ala. Menceritakan masalah kita kepada Allah Ta'ala. Mula-mula dulu, apa jua nak kita nak cerita, yang pertama sekali kepada Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala tahu yang kita ni bermasalah, ada masalah, tapi kita sebagai hamba meluahkan perasaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita mendahulukan Allah Ta'ala, Allah juga insya-Allah akan mendahulukan kita. Bukannya kawan-kawan kita, bukannya isteri kita, bukannya anak-anak kita, tapi pertama sekali ialah kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Kerana dia lah berikan ujian dan berikan jalan penyelesaian. Jadi itulah yang perlu kita letakkan dahulu Allah di tempat yang pertama, bukan yang kedua dan ketiga tuan sekalian. Jadi apa jua yang kita nak cerita kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam kitab Mukashafah Qulub ni menceritakan kepada kita di antara tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni, orang-orang yang beriman adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dia tak nak melakukan dosa. Jadi antara dikatakan oleh Syekh Al-Faqih Abu Laik sebut bahawa tanda-tanda ketakutan kepada Allah terdapat pada ada 7 perkara. Yang pertama, dia jaga lidahnya, tidak menggunakan lidahnya untuk mencaci maki orang. Kalau pernah kita buat begitu, tinggalkan tuan-tuan sekalian. Banyakkan, basahkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Okay? Faham apa yang kita zikirkan. Faham apa yang kita selawatkan. Jangan ikut kita senang, baru kita nak berzikir. Baru senang, baru kita nak berselawat. Okay? Kemudian, antara masalah kita ni hari ni ialah, bila mana kita diuji oleh Allah Ta'ala, baru ingat Allah Ta'ala. Waktu kita senang, waktu kita rasa bahagia, kita lupa kepada Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita kena ubah. Ubah mulai sekarang ni, saat kita diuji ke, saat kita senang ke, ingat kepada Allah Ta'ala. Kita risau saat kita senang hari ni adalah ujian yang besar, iaitu ujian tersebut ialah supaya kita lupa kepada Allah Ta'ala. Ini yang berlaku kepada orang-orang yang diberikan kesenangan. Walaupun dia tak solat, dia tak bayar zakat, dia tak puasa, tapi Allah berikan berganda-ganda hidupan kebahagiaan dia. Kita risau itu salah satu tanda istidraj, iaitu setiap perkara yang Allah bagi tersebut adalah cara untuk dia lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, berbaiki lidah kita, basahkan lidah kita dengan
berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan juga kurang-kurangkan ataupun jangan-jangankan kuat mencarut ni. Kebiasaan kita, minta maaf sebutlah, kebiasaan kita ni kuat sangat mencarut. Lebih-lebih lagi hari ni saya berada di sekolah-sekolah kan. Perkara biasa hari ni bila anak-anak muda sekolah-sekolah rendah, khususnya sekolah menengah, memang mereka selalu melazimi mencarut ini, tuan-tuan sekalian. Minta maaf sebut perkataan bodoh ni biasa bagi mereka. Perkataan BABI biasa bagi mereka. Jadi kita sebagai mak ayah ni kena sentiasa nasihat kepada anak-anak kita. Mulai sekaranglah didik mereka dengan perbanyakkan selawat dan juga zikir kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, Subhanallah. Ini yang perlu kita titikkan dalam keluarga kita. Ini yang berlaku di sekolah-sekolah, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan nak tahulah. Okay. Nak jalan, nak minta jalan pun bodoh, tuan-tuan sekalian. Weh, bodoh. Gitu. Kita pun, guru ni pun membuat-buat agak marah dia tu. Kita panggil dia, nasihatkan dia. Benda-benda simple. Kita tak nak menormalisasikan. Normalisasi ni maknanya kita nak biasakan gitu. Kita tinggalkan tuan-tuan sekalian. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai mak ayah, kena ingatkan hari-hari kepada mak ayah, kepada anak-anak kita supaya buang perkataan-perkataan yang boleh tersinggung perasaan rakan-rakan dan guru-guru dan sebagainya. Yang kedua, kata Al-Faqih Abu Lahid mengatakan, yang kedua adalah hatinya. Buang perasaan permusuhan, dengki. Kita melihat kawan kita, kawan kita ni lebih daripada kita, kita rasa dengki nak buat dajal dengan dia. Nak buat benda yang tak baik dekat dia. Jadi jangan kita ada perasaan gitu. Kerana perasaan itu, kata Nabi SAW, hasad ini memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Maknanya kita buat perkara kebaikan, amal-amal soleh. Kita buat amal soleh, kita solat sunat, kita sebagainya lah, puasa sunat sebagainya. Disebabkan ada perasaan hasad. Hasad itu dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kata Nabi, hasad itu memakan segala kebaikan yang kita buat. Jadi sia-sialah. Dan kata Nabi, kalau kita memfitnah orang, suka memfitnah orang, mencaci orang, orang ini digelar sebagai orang yang muflis akhirat. Kata sahabat, apa itu? Dan sahabat, apa itu makna muflis akhirat? Kata Nabi, muflis akhirat ialah orang yang banyak melakukan amal kebaikan tetapi pahala-pahala mereka itu bukan untuk dia tetapi untuk orang yang dia zalimi. Ini kena hati-hati, tuan-tuan. Okay, hati-hati. Kita tak nak benda ni berlaku dekat diri kita. Bila adik-beradik kita lebih daripada kita, kita ni orang biasa-biasa, adik-beradik kita orang yang kaya raya, itu rezeki dia, itu ujian dia. Okay? Allah tetapkan rezeki kita begini, beginilah tuan-tuan sekalian. Kalau ada usaha lebih, Allah berikan rezeki yang lebih, insyaAllah. Jadi tak perlu kita nak rasa iri hati dengan adik-beradik kita tuan-tuan sekalian. Gitulah. Yang ketiga, pandangannya memandang perkara-perkara yang diharamkan. Okey. Maknanya kita pandang dengan sesuatu itu dengan pandangan yang baik. Jangan kita tengok keduniaan. Kita nampak apa yang kita suka, kita nak. Benda ni yang kita nak, kita buat. Tuan-tuan sekalian. Memandang kekayaan itu dengan penuh kecintaan kita. Kita merasakan bahawa kekayaan yang kita ada ini adalah hasil daripada usaha kita sendiri. Sedangkan, tuan-tuan sekalian, segala macam yang kita ada ini merupakan juga doa daripada orang yang terdekat. Yang paling utama doa mak ayah kita. Kejayaan kita hari ini, kejayaan yang kita dapat selama ini, kita kena faham doa-doa daripada orang-orang yang ada di keliling kita. Mak ayah kita.
suami kita, isteri kita, anak-anak kita berjaya hari ini kerana doa-doa mereka. Kemudian orang-orang yang solat berjemaah di Masjid Surau ni mengaminkan doa-doa imam. Allahumma fir lana zunubana, ya Allah ampunkah dosa-dosa mereka, dosa-dosa kami. Bukan dosa imam sahaja tapi dosa keseluruhan yang hadir. Jadi kita kena faham doa ini sangat penting kepada kita. Jadi jangan kita pandang apa yang kita ada ini adalah hasil usaha daripada kita sendiri semata-mata. Cukuplah apa yang kita ada ni. Kalau ada, kita ada Mercedes contoh, cukup sekadar ada sahaja, tak perlu kita rasa sayang sangat. Sayang sangat dengan harta tersebut. Bila langgar sikit, calar sikit, maki hamun. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, berhati-hati dengan pandangan kita tuan-tuan sekalian. Jadi ingat, setiap rezeki yang Allah beri ini juga adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Yang keempat, perutnya tidak masuk ke dalam perutnya makanan yang haram. Sebab hal itu merupakan dosa yang besar. Jadi sekalian, kita bekerja biar kerja yang halal, jangan kerja yang haram. Okey, kita berikan makanan yang baik, yang halal dan thayyiban tuan sekalian kepada keluarga kita. Kerjalah dengan baik. Walaupun kerja kita tidaklah tinggi mana, tapi biarlah kerja itu halal dan berkat. Berkat ini, tuan sekalian, makna berkat ini ialah percambahan. Kata ulama, percambahan. Makna percambahan ini, bila mana kita ni mengharapkan rezeki Allah, kerja dengan kerja yang baik, tidak kerja dengan bukan yang tidak baik, memang kerja kita itu dah kita buat sehabis mungkin, sehabis baik untuk keluarga kita, Allah berikan keberkatan. Dengan makanan tersebutlah berasa kesyukuran, rasa cukupnya makanan tersebut tuan sekalian. Contohnya lah, anak-anak kita rasa bahagia dengan makanan yang ada, seronok bila mana keluarga mak ayah bersama-sama dalam makanan, dalam keluarga tersebut dan makan sama-sama. Itu tu momen-momen yang baik. Kalau zaman dulu tuan sekalian, zaman sekarang mungkin kurang dah amalan. Kalau zaman dulu, zaman saya dulu tuan sekalian, start pukul 8, ayah akan panggil makan bersama-sama. Makan sama-sama dengan keluarga. Ini tak pasti masih lagi tak ada tak amalan di dalam kalangan keluarga gitu. Okey. Nampak macam biasa tetapi itulah nak mengeratkan hubungan kekeluargaan. Makan sama-sama, sambil itu buka TV, 3 buletin utama. Arwah yang saya dululah. Sampingan je tu, TV3 tu. Berita-berita sambil. Tetapi nak difokuskan adalah makan bersama-sama. Kat situ wujudnya keseronokan. Anak-anak kecil dia tak faham. Tapi bila kita dah besar, faham pentingnya hubungan kekeluargaan tersebut bila makan bersama-sama. Jadi amalkan. Kalau tak boleh malam, okay, tengah hari Sabtu Ahad, makan tengah hari sama-sama, kumpul bersama-sama. Mungkin waktu weekdays kita belajar, kita kerja, balik tengah malam dan sebagainya. Jadi hujung minggu buat makan sama-sama, makan tengah hari sama-sama, masak sama-sama. Okay, ini yang perlu kita wujudkan dalam keluarga kita. Barulah rasa keseronokan, keberkatan tersebut tuan sekalian. Yang kelima ialah tangannya tidak menghulurkan tangan pada sesuatu yang haram. Okey, kita tidak menerima apa-apa habuan. Contohnya tuan sekalian, membuat sesuatu kerana sebab. Maknanya rasuah tuan sekalian, rasuah ini kita menerima sesuatu benda kerana ada sebab. Okey, dapat duit RM100. Tapi ada tapi dia. Tapi kena buat ginilah. Kalau orang tu benar-benar nak bagi, bagilah tanpa ada sebab. Tapi bila mana ada tapi tu,
Nak dapat 100 tu ada tapi, tu hati-hati. Jadi, tanpa kita ketahui, kita menerima rasuah. Jadi, hati-hati tuan-tuan sekalian. Dengan mudah untuk kita menerima rasuah. Dalam Quran, dia tak sebut rasuah. Dalam Quran, dia sebut hadiah. Hadiah. Zaman sekarang, dia tak sebut rasuah. Dia sebut wang kopi. Betul. Duit tepi. Hati-hati. Dalam Quran, dia tak sebut rasuah. Dalam Quran, dia sebut. Dia sebut hadiah. Apa dalam ini, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan boleh baca sirah dalam Quran. Bagaimana Ratu Balkis nak berikan hadiah kepada Nabi Sulaiman AS. Antaranya disebut ialah, apabila jikalau Sulaiman ini menerima hadiah tersebut, bermakna dia bukan Nabi, dia orang biasa. Hadiah. Lalu kita lihat, dah sogokkan, sogok duit lah sebenarnya, sogok barang tersebut. Ini tentu sekalian bahasa ilmu Al-Quran yang perlu kita pelajari. Banyak benda yang tersirat yang perlu kita orang Islam mendalami. Inilah yang menyebabkan orang-orang Barat, orang-orang Inggeris, orang-orang Barat inilah tak nak orang-orang Islam, khususnya kita orang Melayu ni, untuk faham Quran. Hilangkan Quran dalam hati umat Islam masing-masing. Kerana bila mana umat Islam faham tentang Quran, mereka akan beriman dengan iman yang sebaik-baiknya, dengan sebetul-betulnya. Dan hari ini banyak lagi, banyak benda yang mereka cuba untuk leraikan, supaya orang Islam tidak memahami Islam itu sendiri, tidak faham tentang Quran yang kita baca hari ini. Ramai yang baca tetapi tidak pernah menghayati apa yang Allah katakan dalam Quran. Sedangkan Al-Quran itu adanya syariat Islam yang perlu kita laksanakan, kewajipan kita, dan mujizat yang kekal sampai hari kiamat, tuan-tuan sekalian. Jadi ini di antara perlu kita faham tentang rasuah yang hari ini, yang berlaku hari ini. Jadi hati-hati bila kita menerima wang tersebut, tuan-tuan sekalian. Yang kedua ialah, yang seterusnya, yang keenam, kakinya tidak berjalan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Sebaliknya, ia berjalan dalam ketaatan dan keredaannya serta dalam bergaul dengan para alim ulama dan orang-orang soleh. Tuan-tuan sekalian, kaki ni jangan sangka tak akan berbunyi ketika di alam mahsyar nanti. Okey. Tujukan kaki kita pergi tempat yang baik-baik. Kerana kalau kita baca dalam kitab ini, pada awalnya setiap perkara yang hidup di atas muka bumi akan menjadi saksi ke atas diri kita. Okey. Kita on the way nak pergi surau. Perkara yang hidup, benda yang hidup akan menjadi saksi ke atas diri kita. Apa yang kita buat? Batu-bata, okey, pokok-pokok yang nampak kita, okey, haiwan-haiwan yang nampak kita, itu semua akan menjadi saksi kepada kita. Jadi yang paling dekat saksinya adalah tubuh badan kita, tuan sekalian. Jadi berhati-hati, kerana benda ni jangan kita jejak ke tempat yang tidak baik. Kalau sebelum ni kes-kes tentang konsert-konsert yang berlaku baru ni masa malam Nisfu Syakban, ada konsert di Bukit Jalil, tahu tak? Rata-ratanya ramai orang-orang Islam yang pergi. Tahun lepas konsert Coldplay menjadi isu bila mana mufti wilayah keluarkan kenyataan berkaitan tentang Coldplay ni, orang Islam tidak sepatutnya pergi ke konsert tersebut kerana tidak memberikan manfaat. Yang hentam bukan orang kafir, yang hentam orang kita juga. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook, dalam pernyataan mufti wilayah, pada mufti tuan sekalian, baca komen-komen dia. Dia rata-ratanya orang-orang kita yang maki hamun sebagainya. Jadi ini yang perlu kita risaukan. Yang pergi adalah anak-anak muda hari ini. Anak-anak muda hari ini, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh tengok dekat TikTok, dekat Instagram, steady je pegang botol arak, steady tuan-tuan.
Jadi perlunya ada pengawasan yang sangat ketatlah kalau boleh terhadap anak-anak kita dan sekalian. Itu yang keenam, yang ketujuh ialah ketaatannya, menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keridaan Allah Taala. Kita kena faham kita hidup ni adalah untuk mengharapkan mardhatillah, keridaan Allah Taala. Okey. Kita diuji oleh Allah Taala ni, ujian hidup kita ni akan ada satu masa bila mana jalan tersebut tidak akan ada jalan lain. Dan kita kena, kita akan faham makna hidup yang sebenar adalah mencari keridaan Allah Taala. Satu hari kita akan rasa begitu, fed up, penat dan sebagainya. Kita bawa, kita faham bahawasanya kehidupan kita hari ini adalah untuk mengharapkan keridaan Allah semata-mata. Cari Allah Taala. Lecturer saya pernah menghadapi penyakit mental lah. Penyakit mental. Mental ni bukan gila. Zaman dulu mental ni gila lah kan. Rupanya bila kita belajar, bila kita dengar, mental ni banyak depresnya, anxiety dan sebagainya. Okay, lecturer saya pernah ada anxiety. Anxiety dia jadi nafas dia laju, jantung dia laju kencang sebagainya. Okey, jadi murung sekejap apa semua. Tapi disebabkan dia ada ilmu. Okey, dia ada ilmu, dia berzikir sehinggalah dia tertidur, tuan-tuan. Dan bila dia bangun semula, dia rasa tenang balik. Dia lupa anxiety tersebut. Ada orang kata anxiety ni, penyakit mental ni tidak ada kena mengena dengan agama. Tuan-tuan, kita kena faham segala penyakit ini mesti ada tuan dia. Mesti ada yang beri. Dan penawarnya juga adalah orang yang sama. Mestilah orang yang membawanya. Jadi kita kena faham. Nak tak nak kaitkan dengan Islam. Allah yang berikan ujian dan Allah juga yang berikan penyelesaian. Jadi lecture saya kata ni, memang segala penyakit ni kita kena ingat Allah Ta'ala. Berzikirlah sampai kita tertidur. Inilah saya pernah jumpa doktor sebagainya. Last kali saya berzikir banyak-banyak, tenang, alhamdulillah tenang, sampai sekarang tak ada lah penyakit tersebut dengan izin Allah Ta'ala. Nak tak nak segala penyakit memang ada kait dengan Islam. Sebab Islamlah yang menjadi salah satu perkara yang boleh menyembuhkan kebaikan, menyembuhkan segala penyakit tu sekalian. Jadi nak tak nak banyakkan berzikir, faham zikir itu sebab apa tu sekalian. Niatkan kepada untuk Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jadi itu tujuh perkara yang dikatakan oleh Al-Faqih Abu Lais, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Yang pertama lidah, kedua hati, yang ketiga matanya, yang keempat perutnya, yang kelima tangannya, yang keenam kakinya, yang ketujuh ialah ketaatannya kepada Allah. Hidup kita ini adalah untuk mencari mardhatillah, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena rasa kecintaan kita kepada Allah Taala, tuan-tuan sekalian. Baik, ini seterusnya. Tajuk yang kedua iaitu takut kepada Allah Ta'ala. Baik, sambung. Abu Lais berkata, Allah Ta'ala memiliki para malaikat di langit yang ketujuh. Mereka bersujud sejak Allah Ta'ala menciptakan mereka hingga hari kiamat. Mereka menggigil ketakutan kerana takut kepada Allah. Apabila hari kiamat tiba, mereka mengangkat kepala dan berkata, Maha Suci Allah, kami tidak menyembahmu dengan penyembahan yang sebenar-benarnya. Itulah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi sekalian, Allah menciptakan malaikat ini untuk tugas malaikat ialah menyembah Allah Ta'ala. Ada yang kata, kenapa Allah Ta'ala menciptakan malaikat sedangkan Allah Ta'ala boleh bantu sendiri. Ini golongan-golongan atheist
yang tak percaya pada Tuhan ni kata, kenapa Tuhan ni menciptakan malaikat sedangkan Allah Ta'ala boleh buat sendiri tanpa ada perantaraan? Pernah tanya tak soalan ni? Kenapa perlunya Jibril? Kenapa perlunya ada malaikat maut sebagainya? Tuan-tuan sekalian, antara kata ulama berkaitan tentang ini. Azan eh? Belum pergi. Baik. Jadi kata ulama sekalian, kata sebanyak ialah antaranya itu Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa Allah ni sangat berkuasa. Azan dulu lah. Azan dulu.
Baik. Jadi sekarang kenapa Allah Ta'ala, kata ulama, menciptakan para malaikat? Kerana Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Boleh menyuruh makhluk-makhluknya untuk membuat kerja kepada Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Jadi itu di antara kekuasaannya. Banyak lagi kuasa Allah Ta'ala boleh buat sekalian. Okay? Jadi itu yang perlu kita risaukan. Jadi sekalian seterusnya ialah kata Nabi, artinya mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah sekelip mata. Mereka tidak mampu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ribuan, ratusan ribu Allah menciptakan malaikat untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi berkata, apabila tubuh hamba menggigil kerana takut kepada Allah, dosa-dosanya berguguran seperti daun-daun yang bergugur dari pohon. Ini kata Nabi, bila mana kita berasa takut kepada Allah Ta'ala, menggigil dengan ketakutan tersebut, kita baca Quran, kita menggigil, sedih, menangis kita kerana orang yang pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, dia berikan balasan neraka. Ini bila mana tersentuh hati dia, menyebabkan dia rasa takut dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, lantas Allah Ta'ala akan terus mengampunkan dosa-dosa dia. Jadi itu seterusnya. Jadi sekalian, satu lagi cerita bagi melihat bagaimana ada seorang lelaki yang terpikat dengan seorang perempuan. Okay. Kemudian perempuan itu keluar untuk keperluan dan lelaki itu ikut je tuan sekalian. Lelaki itu suka dekat perempuan tersebut dan lelaki itu ikut perempuan itu ke mana yang dia pergi, perempuan itu pergi. Sampailah kepada waktu malam tuan sekalian. Kemudian pendekkan cerita tuan sekalian, sampailah ke malam tersebut. Lalu ia kembali kepada perempuan tersebut benar. Dan sekali lagi sebut lagi, bila mana dia bertemu di antara satu sama lain, dia kata, apakah pendapat kamu tentang Allah Ta'ala? Adakah Allah Ta'ala ni, dia tidur pada saat ini? Sekarang ni semua sedang tidur, tak dapat, tak nampak kita buat apa? Okay? Tak nampak kita buat apa? Jadi apa pandangan kamu tentang Allah Ta'ala, dia kata. Perempuan ni keluar, lelaki perempuan ni keluar sampai malam, larut malam. Okey. Dan dia kata, perempuan tersebut kata, sekarang ni semua orang dah tidur. Jadi apa pandangan kamu tentang Allah Ta'ala? Adakah dia tidur saat ini? Kata lelaki itu, Allah tidak tidur dan tidak pernah diserang rasa mengantuk dan tidur, jawab lelaki tersebut. Jadi kata perempuan itu, zat yang tidak tidur dan tidak akan tidur selalunya melihat kita walaupun orang lain tidak boleh melihat kita. Orang yang oleh demikian, Allah lebih layak untuk ditakuti. Jadi ini tuan sekalian, akhir sekali lelaki tersebut meninggalkan perempuan tadi kerana takut kepada Allah dan ia bertaubat kembali ke kampungnya halaman. Ketika ia meninggal, orang-orang bermimpi melihatnya. Ditanya kepadanya, apakah tindakan Allah kepada anda? Dia mengampuni dosa saya kerana takut itu, dengan demikian terhapuslah segala dosa-dosa saya. Jadi sekalian, bila dia bertemu dengan perempuan tadi dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, ditakdirkan dia meninggal dunia kerana takut, menggigil kerana Allah Ta'ala, perempuan tersebut, lalu dia meninggal dunia. Dan ketika itu orang-orang yang di kampung halaman itu bermimpi dan bertanya, apakah hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, pertindakan yang Allah berikan kepada dia. Allah mengampunkan dosa-dosa dia kerana takut kepada Allah Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Yang pertama tadi kita lihat perempuan itu beriman kepada Allah, orang yang solehah, orang yang tak nak melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, lelaki tadi, lelaki yang soleh, lelaki yang beriman, ada iman dalam dirinya, tidak tak nak melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, dan ditakdirkan dia meninggal dunia dan Allah ampunkan dosa-dosa kerana takut dengan balasan Allah Ta'ala. Jadi tuan sekalian, dengan perasaan takut tersebut,
boleh menyebabkan hapusnya dosa-dosa kita tuan sekalian. Jadi jangan jangan kita rasa Allah ni murkanya besar daripada pengampunannya. Kita kena faham pengampunan Allah ni luas daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Perkara yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala ialah kita menduakan Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah Ta'ala, cabar Allah Ta'ala, tak buat apa yang Allah perintahkan, mengaku Islam tetapi lawan Allah Ta'ala, mengaku Islam tetapi nak buat Islam itu dengan caranya sendiri, ikut kepala otak dia sendiri. Jadi tak boleh tuan-tuan sekalian. Kita ni sebagai orang Islam, kita ikut apa yang telah dibuat, disusun oleh, disuruh oleh Nabi dan disusun oleh para alim ulama. Jadi kerja alim ulama ini ialah untuk membantu kita memahami apa yang Nabi nak ajar pada kita. Okey, faham kot? Okey, kerja ulama ini adalah untuk memahamkan kita apa yang Nabi nak ajar kepada kita. Jadi alhamdulillah kita ada ulama-ulama yang memberikan kefahaman kepada kita. Ada ulama Al-Quran yang boleh kita faham makna-maknanya. Ulama fiqah dan sebagainya, ulama tauhid, akidah sebagainya, yang memahamkan akidah kita bagaimana. Jadi ini yang perlu kita jelaskan dalam kehidupan kita hari ini. Walaupun hari ini, zaman sekarang ni kita bermacam-macam ujian yang berlaku, ujian-ujian yang sangat besar berlaku, perlunya ada ilmu dan pengetahuan, bukan hanya ilmu agama, dan kita juga kena tahu ilmu yang di luar sekali, ilmu duniawi. Okey, kata ulama, orang yang hebat ilmu duniawi ni tapi dia gagal untuk pandai ilmu akhirat, orang ni orang yang mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Hebat ilmu duniawi dia tapi dia gagal untuk belajar ilmu akhirat, orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi nak tak nak, belajar ilmu agama, walaupun seorang doktor, seorang engineer, belajarlah ilmu agama yang untuk bekalan diri dia, bekalan dan keluarga dia tuan sekalian. Jadi ini yang perlu kita jelaskan dalam kehidupan kita. Walaupun kita ni kerja, bukan kerja sebagai seorang ustaz, ustazah sebagainya, at least kita ada basic agama yang menjadi benteng kepada keluarga kita tuan sekalian. Sebab hari ni macam-macam ujian dah. Kita buka dalam Facebook, buka dekat news kita, dalam berita macam-macam hari ini tuan sekalian. Jadi itulah yang perlu kita jelaskan dan kita memahami sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, sebagai yang boleh kita memberikan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kita akhir tasbih dan suratul asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.